Film dimulai dengan menampilkan suatu kaum atau suku yang hampir seluruh hidupnya diperbudak oleh kaum lain yang sangat kejam. Mereka selalu yakin akan keberadaan dunia lain, di mana dari dunia tersebut akan datang seorang juru selamat yang membebaskan mereka dari penindasan serta membawa kejayaan dan kedamaian abadi. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya selalu mendoakan semoga teman-teman sekeluarga baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Le Dumo atau dalam bahasa akamsinya Dua Dunia. Sebuah film yang disutradarai oleh Daniel Cohen serta dibintangi oleh para aktor ternama yang tentunya sudah kalian kenal jika berdomisili di Prancis sana. Baik, tidak usah berlama-lama, siapkan kopinya dan selamat menyaksikan video alur cerita. Ya, cerita berlanjut dengan menampilkan seseorang yang berprofesi sebagai ahli restorasi lukisan bernama Remy. Pria ini menjalani kehidupan bersama sang istri, Lucille, dan dua anak mereka yang lucu bernama Theo dan Lisa. Pada suatu hari, ketika sedang memperagakan beberapa trik sulap, tiba-tiba saja Remy merasa seolah-olah akan tenggelam ke dalam kursi. Dia pun segera bangkit, berpikir bahwa semua hanyalah halusinasi. Namun di satu sisi, Remy terus memikirkan karena setelah hari ini, Remy seringkali mengalami kejadian yang serupa, tidak hanya tenggelam di sofa, tetapi juga di ranjang. Pada suatu hari, ketika selesai bekerja karena terlalu sibuk, ditambah lagi keberadaan putra-putrinya yang sangat aktif di studio, membuat Remy kelelahan sehingga lupa menutup keran air. Akibatnya, besok pagi seluruh studionya kebanjiran, sederhana memang tapi membuatnya sangat kehilangan, termasuk kehilangan pekerjaan. Saat mencoba menyelamatkan lukisan-lukisan yang terendam, tiba-tiba saja Remy tenggelam tidak hanya ke dalam air, tapi ke dalam lantai. Seperti ada sesuatu yang menarik, akhirnya muncul di danau yang sama sekali tidak dikenalnya. Setelah melihat-lihat sekitar, Remy pun menyadari bahwa dia sedang berada di dunia lain yang memiliki tiga matahari. Tak lama kemudian, sekelompok suku datang untuk menyaksikan kedatangan Remy. Hal itu membuat Remy takut dan segera menjauh untuk melarikan diri. Beruntung pria itu kembali ditarik ke dalam danau sehingga dalam sekejap kembali ke dunia asal. Remy merasa sadar dan sangat yakin bahwa apa yang sebelumnya dia alami bukanlah mimpi. Setibanya di rumah, Remy mencoba menceritakannya kepada Lucille tentang kejadian tersebut, tetapi Lucille sama sekali tidak tertarik dan malah menceritakan mimpi buruk lain bahwa apa yang selama ini Remy takutkan terjadi. Lucille telah jatuh cinta kepada seorang rekan bernama Dr. Antoine. Belum lama ini mereka telah menjalin hubungan asmara dan memutuskan untuk tinggal bersama. Sungguh malang nasib Remy. Setelah kehilangan mata pencaharian, kini istrinya dirampas pria lain. Meskipun demikian, Remy mencoba memahami, bersikap tenang, dan berusaha membicarakan tentang hubungan mereka. Namun sangat mengejutkan, ternyata yang lebih parah lagi, saat ini Lucille membawa Antoine ke rumah karena ingin berbicara langsung dengan Remy. Sebenarnya tidak ada yang bisa dibicarakan. Remy hanya membiarkan Lucille dan Antoine melakukan apapun yang mereka mau, dan Remy pun berjanji akan segera pergi setelah mendapatkan tempat tinggal yang baru. Merasa butuh tempat untuk berbagi, Remy pun mengunjungi keluarga besarnya. Mereka mendengarkan dengan cermat, tapi hanya untuk beberapa saat, karena perhatian teralihkan kepada anggota keluarga terfavorit yang selalu berhasil dalam segala bidang, terutama memiliki banyak uang. Remy yang merasa diabaikan, memutuskan untuk menyingkir ke dapur, menghabiskan waktu sendirian menikmati kopi. Namun tiba-tiba saja, peristiwa aneh kembali terjadi, kucing kesayangan keluarga tiba-tiba menjadi kaku seperti patung. Ternyata tidak hanya kucing, tapi seluruh anggota keluarga yang sedang berkumpul. Lalu tiba-tiba saja, Pakai
Ketika terbangun, Remy menyadari bahwa dirinya berada di tengah hutan dengan ceret kopi yang masih digenggamnya. Ketika mulai menelusuri, Remy melihat sekelompok orang yang sedang menyembelih hewan. Remy pun mencoba menghampiri, berinteraksi, dan akhirnya menyadari sehingga memutuskan melarikan diri karena dirinya hendak dijadikan hidangan makan malam pemimpin kelompok itu. Tak lama kemudian, dia masuk ke dalam sebuah bangunan besar dengan tujuan untuk berlindung, mengabaikan larangan para pekerja di sekitar. Sangat mengejutkan, ternyata di dalam bangunan itu cukup gelap seperti gua, lalu tiba-tiba saja ya, Remy pun kembali ke dapur rumah keluarganya yang menyebabkan semua berantakan. Tentu saja hal itu membuat seluruh anggota keluarga datang untuk memeriksa. Remy mencoba menjelaskan apa yang terjadi, namun tak ada seorang pun yang percaya. Sampai akhirnya, ketika hendak melanjutkan ngopi, Remy malah tumbang dan tak sadarkan diri. Adegan kemudian menampilkan Remy yang mengunjungi dokter untuk memeriksa kondisi. Dokter mengatakan bahwa Remy tidak mengalami gegar otak ataupun cedera-cedera parah lainnya. Hanya saja ada bekas luka akibat gigitan di leher. Remy memberanikan diri untuk menjelaskan, tapi ya hasilnya sama saja. Dokter menganggap Remy kelelahan sehingga berhalusinasi. Pada hari berikutnya, Remy kembali ke tempat kerja, di mana pemilik gedung, agen asuransi, dan para klien telah berkumpul untuk membahas segala macam pembayaran dan biaya ganti rugi. Ketika sedang mendengarkan ocehan dari masing-masing pihak, mendadak Remy kembali tenggelam. Sekuat tenaga, Remy mencoba melawan. Namun pada akhirnya, ketika tersadar, dia telah berada di dunia lain untuk ketiga kalinya. Kali ini Remy muncul dari semacam keranjang yang diletakkan di atas pohon yang tumbuh di tengah-tengah bangunan seperti tabung. Terlihat para anggota suku menyambutnya dengan penuh sukacita karena Remy adalah orang yang dinanti-nantikan oleh mereka. Semuanya bersorak, menyemangati, berharap Remy bisa turun dari pohon dengan cara terbang sesuai dengan ramalan. Namun sangat disayangkan, keyakinan tersebut sirna ketika Remy mendarat dengan wajahnya. Selanjutnya mereka pun mulai berbincang dengan bahasa yang berbeda sehingga tak heran jika menimbulkan kesalahpahaman. Namun ketika Remy memakan buah ajaib yang rasanya tidak enak, seketika dia menjadi bisa mengerti bahkan bisa berbicara bahasa suku tersebut. Tetua suku mencoba menjelaskan ramalan tentang kedatangan Remy sebagai juru selamat yang akan menyelamatkan kaumnya dari makhluk raksasa jahat memakan daging bernama Zoten. Makhluk itu membunuh dan memakan siapapun yang dia suka, sehingga setiap harinya para penduduk hidup dalam ketakutan. Lebih lanjut, tetua suku menjelaskan bahwa selama seminggu terakhir mereka telah melakukan ritual khusus untuk memanggil sang juru selamat ke dunia mereka. Ini menjadi alasan mengapa Remy beberapa kali mengalami peristiwa aneh dan tentu saja Remy kaget bukan kepalang. Remy pun mencoba menerangkan bahwa dirinya bukan siapa-siapa, jadi tentunya tidak ada yang bisa dilakukan untuk membantu mereka. Tapi para anggota suku itu malah menangkap dan menggantung Remy, memaksanya untuk mengubah keputusan. Remy kemudian dibawa ke sebuah ruangan khusus demi memberinya kesempatan untuk berpikir dan menyiapkan strategi. Semua peristiwa-peristiwa aneh yang dialami membuat Remy lapar. Namun ketika memegang semangka, tiba-tiba saja Remy kembali ke dunia asal. Kali ini dia memutuskan untuk tidak menceritakan kepada siapapun karena semua itu percuma. Kemudian, Remy mencoba menemukan informasi tentang suku pedalaman, baik di buku-buku sejarah ataupun di internet. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun sehingga satu-satunya cara untuk menghadapi masalah adalah dengan menjadi kuat dan mengalahkan Zoten. Pada kesempatan berikutnya, Remy kembali ke dunia lain dengan penuh percaya diri. Kali ini dia akan berjuang agar tidak merasakan kehilangan lagi. Tetua suku memberikan pedang khusus, tapi Remy tidak menggunakannya untuk melawan Zoten, tidak untuk saat ini, karena langkah pertama yang dia ambil adalah mengajak suku tersebut pindah ke wilayah baru. Hal itu membuat semuanya ketakutan, karena ada suatu peraturan yang melarang mereka melewati perbatasan. Bagi siapa yang melanggar, maka akan tersambar petir. Menurut
Remy itu semua hanyalah omong kosong karena Tuhan tidak pernah melarang manusia untuk melakukan perjalanan apalagi demi kebaikan. Segera Remy membuktikan dengan mengajak seorang wanita bersamanya. Setelah itu, seluruh anggota suku pun mulai mengikuti dan semakin yakin bahwa Remy memang orang yang telah ditakdirkan. Beberapa jam kemudian, masih dalam perjalanan, kelompok itu bertemu dengan dua prajurit Zotan. Mereka meminta para anggota suku untuk kembali atau dihukum. Tetapi Remy menolak dan mengajak anggota suku untuk melakukan perlawanan bersama-sama. Sayangnya, ramalan tidak mengizinkan hal itu. Sehingga, mau tidak mau, Remy harus beraksi sendiri. Entah dari mana datangnya kemampuan berpedang itu, tapi yang pasti Remy menjadi semakin dikagumi. Saat suasana mulai tenang, orang-orang membawa mayat untuk dibersihkan. Alangkah terkejutnya Remy ketika mengetahui bahwa ternyata mayat prajurit itu akan dimakan. Remy menegaskan kepada mereka untuk menghentikan tradisi konyol itu. Para anggota suku pun dengan sangat terpaksa menuruti karena tidak ingin membuat juru selamat mereka marah. Sesaat kemudian, beberapa orang mengungkapkan bahwa Zotan berencana untuk menyerang suku dan tentunya perang akan segera terjadi. Ketika kembali ke dunia asal, Remy tidak membuang-buang waktu. Dia mulai membaca buku-buku tentang sejarah dan strategi perang. Dia juga melakukan penelitian tentang formasi tempur, pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan. Setelah mengetahui bahwa faktor terpenting dalam perang adalah memotivasi pasukan, Remy pun kembali ke dunia lain untuk mempraktikkan semua yang telah dipelajarinya. Dia juga memberikan motivasi, mengajak kaum budak untuk berjuang demi keluarga mereka. Pada suatu hari, Remy berniat tetap tinggal bersama kaum budak dan menghabiskan malam bersama 6 wanita. Tentu saja, semua menuruti perintah sang juru selamat. Para wanita pun bersedia melakukan apa saja yang diperintahkan. Namun mohon maaf, tidak seperti yang kita harapkan, Remy hanya menghabiskan malam dengan bercerita tentang kehidupannya, tentang kehilangan pekerjaan, dan ditinggal sang istri. Dan sampai saat ini, Remy mengaku bahwa dirinya masih mencintai Lucille. Tak lama berselang, Remy pun dipaksa kembali karena Theo sedang bersedih mengetahui orang tuanya akan berpisah. Lalu setelah berhasil menenangkan putranya, Remy pun segera pergi ke dunia lain, mendapati dirinya di dalam keranjang. Namun kini keranjang itu berada di tengah-tengah perang. Tanpa pemimpin, tentu saja suku itu kalah telak. Oleh karena itu, Remy memerintahkan semuanya untuk mundur dan naik ke dataran yang lebih tinggi. Kemudian setelah memberikan instruksi, Remy memutuskan untuk menerapkan strategi. Keesokan paginya dia mulai memprovokasi kelompok Zotan, menampar, menghina, melempari batu, sampai akhirnya... Ya, sepertiga pasukan musuh tewas akibat panah, dan sisanya tak berkutik menghadapi serangan mendadak. Hanya dalam beberapa menit, Zotan dan pasukannya memutuskan untuk mundur karena tak mampu melanjutkan pertempuran. Hal ini menandakan bahwa Remy dan suku atau kaum budak berhasil memenangkan perang. Mereka pun semakin tunduk kepada Remy, yang tidak hanya menjadi juru selamat, tapi pahlawan perang. Remy kemudian diangkat menjadi kaisar. Dengan menggunakan pengetahuannya, pria itu membangun desa-desa dan pemukiman, serta tak lupa istana megah, yang mana itu membuat kehidupan kaum yang dulunya budak, kini menjadi manusia bebas dan maju. Remy juga masih melukis. Pada suatu waktu, dia melukis selir kesukaannya dengan bergaya bak Mona Lisa. 6 bulan telah berlalu, kedudukan sebagai kaisar membuat Remy berubah sehingga Antoine merasa terancam. Pada suatu hari, keduanya terlibat dalam pertengkaran. Remy muak dengan semua kebaikan Antoine yang merugikan. Kali ini bahkan pria itu mengizinkan para pengungsi untuk menumpang di rumahnya. Seiring berjalannya waktu, tahta seolah membutakan Remy. Pria yang dulunya baik kini menjadi angkuh dan memperlakukan rakyat bagai budak. Para penduduk pun mulai melancarkan protes. Dalam sebuah pertemuan,
mereka mengungkapkan bahwa lebih baik bekerja dengan Zoltan. Meski dianggap budak, tapi mereka tetap diupah. Sedangkan di bawah Kaisar Remy, mereka tidak mendapat apa-apa, semua demi hiburan semata. Ya, Remy hanya sibuk membangun istana tanpa memperdulikan tentang pembangunan desa. Remy pun mencoba bernegosiasi, namun sayangnya itu tidak berhasil, sampai akhirnya terjadi kerusuhan yang membuat Remy memutuskan untuk kembali ke dunia asal. Beberapa waktu kemudian, Remy pergi menemui Sergi, seorang sahabat yang pernah ia ceritakan tentang dunia lain. Tentu saja Sergi tidak percaya dan mengira bahwa Remy sudah gila. Sergi merasa prihatin dengan apa yang menimpa sahabatnya, sehingga berjanji akan meminjamkan studio untuk Remy membuka usaha. Malam itu Sergi menepati janjinya, yang mana membuat Remy sangat bersyukur. Lukisan pertama yang dikerjakan Remy adalah milik kliennya bernama Delvin. Sejak saat itu, Remy telah kembali menjadi Remy yang dulu. Dan pada suatu hari, Delvin mengambil lukisannya. Ini bukanlah pertemuan pertama, karena sebelumnya Remy dan Delvin pernah bertemu dan sepertinya saling tertarik satu sama lain, sehingga berjanji untuk makan malam bersama. Suatu makan malam yang mengesankan, namun sangat disayangkan saat momen-momen romantis, Remy malah diseret kembali ke dunia lain. Seorang tetua menjelaskan bahwa mereka memanggil Remy untuk memenuhi ramalan, yaitu menghabisi Zoltan dalam duel 1-1. Tentu saja, Remy tak ingin lagi terlibat dengan ramalan gila itu. Tapi apa mau dikata, mereka segera membawa Remy dan melemparnya ke dalam gua Zoltan. Setelah pertarungan singkat yang sangat mematikan, Remy yang nyaris terbunuh berhasil melempar tombak tepat ke dada Zoltan sehingga membuat makhluk itu tewas. Melihat hal itu, para anggota suku bersorak gembira karena akhirnya mereka telah berhasil memenuhi ramalan di dalam buku kuno. Kini semuanya pun bersiap melakukan ritual terakhir, yaitu memakan Remy demi mendapatkan kekuatannya. Suatu kemenangan yang membawa musibah bagi Remy sehingga dia segera berlari ke dalam hutan demi menyelamatkan diri. Selagi tetua menghancurkan artefak agar Remy tidak bisa kembali ke dunia asal, sang jagoan kita dengan konyolnya malah tertangkap. Beruntung ketika hampir dieksekusi, beberapa anggota suku yang mempercayai ajaran Remy datang, merebut dan membuang artefak ke sungai. Akibatnya, Remy pun bisa kembali ke dunia asal. Saat terbangun, Remy mendapati diri di rumah sakit. Dia melihat Lucille dan Delvin juga berada di sana, serta seluruh keluarga besar. Pada momen ini, Delvin mengetahui bahwa Remy dan Lucille belum resmi bercerai, sehingga memutuskan untuk pergi menjauh. Lalu pada adegan berikutnya, Lucille mengungkapkan bahwa dirinya telah menyadari kesalahan dan mengakui bahwa perasaan cintanya kepada Remy tak pernah padam. Selain itu, Lucille juga memberitahu bahwa hubungannya dengan Antoine telah berakhir, serta berharap Remy bisa memberikan kesempatan kedua dalam hubungan mereka. Namun Remy sama sekali tidak merespon, pria itu hanya berdoa semoga Lucille selalu bahagia. Film pun ditutup dengan menampilkan para penduduk suku yang membangun patung untuk menghormati Remy sebagai juru selamat mereka. Lalu ditampilkan juga Remy yang beberapa bulan kemudian mengunjungi Lucille dan anak-anak di pantai Barcelona. Mereka pun menghabiskan waktu menikmati liburan bersama. Dan tamat. Ya, Les Deux Mondes, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan judul The Two Worlds, sebuah film yang memiliki unsur drama, komedi, dan juga fantasi. Ya, Remy Bassano adalah tokoh utama yang menjadi pusat cerita, seorang pria sederhana yang sangat menyayangi keluarga meskipun seringkali terabaikan. Remy adalah pria yang sangat baik, bahkan bisa dibilang terlalu baik. Dia selalu meminta maaf baik itu atas kesalahannya maupun atas kesalahan orang lain. Mungkin di dunia nyata kita pernah menemukan orang seperti Remy, dan sayangnya, kebaikan tersebut malah disalahartikan dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk. Seperti misalnya Lucille, dia secara diam-diam menjalin hubungan asmara dengan pria lain, lalu mengatakan bahwa semua itu adalah karena kesalahan Remy, yang selalu menyinggung tentang Antoine dalam percakapan mereka. Padahal sebenarnya, Remy hanya ingin membahas sesuatu yang membuat istrinya nyaman.
Selain itu, keluarga besar juga tidak menghargai Remy, menganggapnya sebagai angin lalu. Saya yakin, hal ini juga tak jarang ditemui, hanya mereka yang sukses akan selalu bersinar di mata keluarga. Tapi yang biasa-biasa, dianggap ada saja sudah lebih dari cukup loh. Bayangkan jika yang bermasalah, semuanya akan kabur entah kemana. Hanya sebagian kecil yang bisa menghargai kebaikan Remy, salah satunya adalah Delvin. Sejak awal bertemu, wanita itu sudah bisa melihat bahwa Remy adalah orang yang unik, bersahaja, dan itu membuat tertarik. Dan hanya sedikit pula teman seperti Sergi, mungkin dia tidak selalu ada, tapi di saat mengetahui Remy mengalami musibah, Sergi bersedia membantu. Saya pribadi melihat dunia lain dari dua sisi. Sisi baiknya adalah Remy menjadi orang yang tegas dan kuat, tapi sisi buruknya keberanian yang didapat Remy mengubahnya menjadi sosok yang angkuh dan sombong. Pada akhirnya Remy sadar bahwa semua itu akan membawanya kepada kehancuran. Oleh karena itu, Remy memutuskan untuk kembali ke dunia asal dan melanjutkan hidup dengan bantuan Sergi. Untuk hubungan asmara, saya tidak benar-benar yakin. Saat digoda oleh gadis-gadis suku yang cantik dan rela melakukan apa saja, Remy tetap bertahan dengan kegalauannya karena dikhianati oleh Lucille. Di saat terakhir, ketika Lucille memutuskan untuk kembali, Remy mengatakan bahwa dirinya sangat amat sakit hati. Sedangkan di adegan pantai, Remy menjawab pertanyaan Theo sebelumnya tentang mengapa orang yang jatuh cinta harus berpisah. Remy mengatakan bahwa dirinya dan Lucille tidak pernah berpisah. Ya, mungkin saja Remy memutuskan untuk mempertahankan pernikahannya dengan Lucille demi anak-anak sambil berharap luka di hatinya bisa benar-benar pulih. Oh ya, ada sedikit tambahan pada adegan mid credit di mana Remy menyaksikan siaran berita yang mengabarkan tentang lukisan Mona Lisa di salah satu gudang tua. Seperti yang kita tahu, itu sebenarnya adalah lukisan Remy. Namun para ahli sejarah mengira bahwa lukisan tersebut karya Leonardo da Vinci ketika berusia 5 tahun. Jika teman-teman bingung, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan time travel. Karena dunia lain adalah dunia yang 100% berbeda dengan bumi, lukisan Mona Lisa tersebut ditemukan karena kemungkinan secara tidak sengaja dikirim oleh artefak kuno. Ya, seperti yang kita tahu, artefak itu hanyut di sungai. Bukannya tidak mungkin bisa digunakan kembali untuk memanggil Remy atau para anggota suku yang pindah ke dunia Remy. Mungkin segitu saja teman-teman, mohon maaf tidak banyak yang bisa saya jelaskan, tapi jika teman-teman ada yang mau menambahkan, berkomentar, bertanya, atau merequest, silahkan. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya, di @teguhgusto, insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!